Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Resipi hari ini adalah masak nasi biryani udang serai. Rasanya lain daripada lain tau, berbanding dengan nasi biryani lain. Untuk resipi ini, saya hanya menggunakan satu rempah ratus sahaja. Kalau nak tahu, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Nasi biryani udang serai ini sangat sesuai dimakan oleh orang tua dan kanak-kanak sebab ia tak pedas dan juga creamy. Saya dah banyak kali dah masak resipi ini untuk keluarga saya. Memang sedap. Kawan-kawan harus cuba ya. Kalau tak cuba, rugi nanti. Cuba sekali baru tahu rasanya. Lagi nak teringin nak masak lagi untuk keluarga. Sebelum memula, saya nak singgah ke kebun saya untuk memetik beberapa jenis sayur yang segar untuk menggunakan dalam resipi ini. Jom pergi. Ini pokok cili ya kawan-kawan di belakang rumah saya. So saya nak petik 3 tangkai. Okey, sekarang saya nak petik daun pudina. Ini dia. Ini pokok serai, saya nak potong 5 batang. Ini dia kawan-kawan, sayur-sayuran yang organik dipetik di kebun saya. Cili hijau, daun pudina dan serai. Sekarang jom kita ke dapur untuk masak nasi biryani udang serai. So saya ada 10 ekor udang yang belum dibersihkan lagi. Nanti saya akan tunjukkan cara bersihkan udang ini. Okey, macam ni ya kawan-kawan cara potong udang. Potongkan di bahagian kepala. Lepas tu, potongkan di tengah. Sebab saya nak buangkan urat dia ya. Macam ni. Lepas tu, buka pipe. Cuci begini. Cuci dengan bersih ya. Untuk udang ni saya tak suka buang kulit dengan kepala. Sebab kalau masak bersama kulit sangat sedap ya. Okey, dah siap. Ini saya ada 4 gelas beras basmati. Saya gunakan sukatan ini. Lepas tu rendamkan beras basmati selama 20 minit. Okey, seperti biasa ini adalah bahan-bahan yang hendak digunakan untuk masak nasi biryani udang serai. Ini adalah 10 ekor udang tadi yang telah dibersihkan. Ini adalah susu cair, guna 2 gelas sukatan beras tadi untuk nak masak nasi. Ini bahan-bahan untuk dikisar. 1 bawang merah yang besar, 2 inci halia, 5 ulas bawang putih, 3 batang serai dan 3 tangkai cili hijau. Sekarang saya nak mula kisar bahan-bahan ini. Okey, ambil pengisar.
Potongkan bawang putih, halia, bawang merah, cili hijau, lepas tu 3 batang serai. Okey, semua bahan-bahan dah dipotong begini. Lepas tu tambahkan sedikit air dan kisar sampai jadi paste. Ini dia ya kawan-kawan, bahan-bahan tadi yang telah dikisar sampai jadi halus. Ini adalah bahan-bahan untuk menumis. Ini saya guna margarin untuk menumis. 2 sudu besar biji jintan putih. 2 batang serai diketuk begini. Ini kub ayam, saya gunakan 2 keping. Dia nama ini ya. Untuk hiasan, ini daun ketumbar dan ini daun pudina. Sekarang jom kita mula masak. Panaskan kuali dulu. Okey, kuali dah panas. Masukkan margarin. Masukkan 3 sudu ya. Campurkan minyak masak sedikit. Tumiskan jintan putih. Ini bahan yang telah dipisah tadi. Tumis sampai naik wangi. Sekarang masukkan 2 keping kub ayam. Lepas tu 3 batang serai yang diketuk. Gaulkan. Pecahkan kuih ayam ya dengan sudu. Sekarang masukkan udang. Tambahkan garam sedikit. Okey, gaulkan dengan perlahan. Okey, lepas ni tambahkan sedikit air. Nasi biryani ni tak pedas ya, sangat sesuai untuk anak-anak makan. Kalau nak pedas boleh tambahkan cili lebih ya. Sekarang masak udang ni sampai separuh masak. Sementara udang tengah masak, kita sediakan untuk nak masak nasi ya kawan-kawan. Okey, ini beras yang telah direndam selama 20 minit. Lepas tu saya dah bilas dengan bersih dan tapiskan. Sekarang masukkan dalam rice cooker. Kawan-kawan, sukatan air untuk beras adalah 1 cawan beras. Kena tuang 1.5 gelas air. Sekarang saya ada 4 gelas beras. So saya akan tuangkan 6 gelas air termasuk susu cair. Bermakna 4 gelas air dan 2 gelas susu cair. Sekarang saya gunakan sukatan cawan yang sama. So saya akan tuangkan 4 gelas air dulu. So dah cukup 4 gelas air. Sekarang tuangkan 2 gelas susu cair dengan sukatan cawan yang sama.
Wah, udang pun dah baru masak. Okey, sekarang boleh tutupkan api. Lepas tu masukkan udang ini ke dalam rice cooker. Sekarang tuangkan kuah udang ini ke dalam rice cooker. Nasi udang ni sangat sedap ya kawan-kawan. Cuba sekali baru tahu rasanya. Sangat sedap. Okey, kacau sebati. Masak nasi ni seperti biasa ya. Ini dia ya kawan-kawan. Nasi tengah masak. Kita kena tunggu sekejap lagi ya. Wow, sangat wangi ya nasi biryani udang serai. Dah siap masak. Sekarang akhir sekali untuk hiasan, taburkan sedikit daun pudina. Daun ketumbar yang telah dihiris. Lepas tu gaulkan sebati dengan sudir ini perlahan ya, supaya udang tak hancur. Begini ya. Sangat sedap ya nasi ini, sesuai dimakan bersama apa jenis lauk. Ataupun boleh makan begini saja. Kanak-kanak pun sangat suka ya makan sebab dia tak pedas. Okey. Ini dia sedia dihidang nasi biryani udang serai yang sedap. Makan ketika masih panas. Sesuai dimakan bersama apa jenis lauk ya. Kawan-kawan mesti cuba ya. Cuba sekali baru tahu rasanya. Teringin nak masak lagi sekali. Tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan masakan yang lebih sedap dan berbeza di video yang lain. Terima kasih. Sedap. Saya tak pernah makan biryani udang sebegini. Tak perlu lauk pun. Macam ni pun dah okey dah. Boleh tambah nasi. Tak pedas pun. Terima kasih mak. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, silalah cuba resipi ini di rumah anda. Kalau tak cuba, rugi nanti. Memang sedap. Terima kasih. Bye-bye.